Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini aku mau lihat keadaan kolam karena besok aku mau mulai panen. Yuk kita lihat. Nah guys, sekarang kita udah sampai di kolamnya. Ini dia kolam yang udah siap buat kita panen besok. Bisa dilihat dari sana. Nah, ini tuh harus disurutin airnya tuh sekitar 12 sampai 15 jam. Jadi kalau kita surutin sekarang, kemungkinan bisa besok pagi baru kita bisa mulai panennya. Nah guys, udah sehari semalam kita nunggu ini kolam dan sekarang keadaannya airnya udah mulai surut. Nah, bisa kalian lihat di sini airnya tinggal nunggu beberapa jam lagi kita udah bisa mulai panen. Oh ya, mungkin kalian pikir ini kolamnya kok berantakan ya, banyak banget rumput liar tumbuh di sini. Tapi itu sengaja, geng. Karena apa? Karena itu dibuat supaya ekosistemnya itu tetap terjaga dan si ikannya bisa tetap mendapatkan makanan alaminya. Airnya udah mulai surut, itu tandanya kita udah bisa mulai panen. Dan sebelum panen kita harus nyiapin peralatannya dulu. Dan di sini ada serokan kecil, ada 4 buah karena yang panennya banyak. Terus ada serokan yang besarnya sama jaring. Nah, ini jaringnya biar ikannya banyak ketangkep. Nah guys, ini dia hasil panen kita hari ini. Nggak lumayan banyak, tapi lumayan pada bagus-bagus. Banyak juga yang bagusnya. Suaknya juga banyak. Nah, selesai sudah kegiatan panen kita hari ini. Makan udah kenyang ya, perutnya juga. Nah, semoga kegiatan kita itu bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa tonton ke video selanjutnya, yaitu tentang episode penyortiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.